Walaupun di tengah pandemi corona, Idul Adha tahun ini terasa spesial bagi Syakir Daulay. Sebab untuk pertama kalinya, bintang serial Topan dan Aisyah MNC TV ini dipercaya Habib Hasan Assegaf untuk jadi imam sholat Id. Halo, assalamualaikum pemirsa semuanya. Nah, nih pemirsa, Syakir lagi di Masjid Syakir Tercinta di Masjid Nurul Mustafa Center. Alhamdulillah hari ini syuting libur juga, bisa kumpul-kumpul bareng guru, teman-teman, keluarga di Aceh ya. Nanti juga kelumpur sama, kumpul sama keluarga-keluarga di Jakarta gitu. Jadi, ini imam sholat Id pertama kali ditunjuk sama Habib, disuruh jadi imam sholat Id. Alhamdulillah kan tahun kemarin juga kan haji bersama kedua orang tua kan gitu. Jadi ini benar-benar pertama kali. Gimana? Awalnya kan ya gugup lah pasti kan. Kalau tampil di TV kan depan orang-orang biasa gitu kan. Ini kan gimana? Waduh. Iya, jadi imam kan mimpin orang banyak gitu pas sholat gitu, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu, dan jadi pengalaman ya, jadi pengalaman. Meski sibuk syuting kejar tayang, kian hari Verrel Bramastha makin dekat saja dengan Feby Rastanti. Yang terbaru, sejoli ini kompak menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Mama Verrel, Vena Melinda. Bahkan Feby juga menerima suapan kue dari Vena. Hal ini jelas jadi sinyal kuat bahwa hubungan Verrel dan Feby sudah dapat lampu hijau. Kalau sudah begini, semoga hubungan Verrel dan Feby langgeng hingga ke jenjang berikutnya ya.